Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyatakan mundur sebagai anggota DPR terpilih. Posisinya sebagai anggota DPR RI 2024 hingga 2029 akan digantikan cucu Bung Karno, Romi Soekarno. Arteria menjelaskan alasannya mundur dari posisi pengganti anggota DPR terpilih Sri Rahayu sebagai bentuk balas budi kepada keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Arteria tegaskan keputusannya mundur bukan karena ada tekanan atau ada tawaran mendapatkan posisi tertentu di luar DPR. Dikasih waktu rehat, mudah-mudahan juga kita diberikan ladang pengabdian baru. Pasti teman-teman bisa doain saya kan. Mas Romi atau PDIP menawarkan posisi sebagai pengganti ke Bapak? Nggak ada. Jadi salah, saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Tanya Mas Romi, ada nggak Arteria Dahlan minta uang? Saya akan mundur terhormat, tapi mohon kami diperlakukan terhormat. Paling permintaan saya begitu.